Polres Batubara menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi Satgas Bansos bersama dengan pemerintah Kabupaten Batubara dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Batubara yang dilaksanakan di Aula Bayangkari Polres Batubara. Sosialisasi Satgas Bansos ini dilakukan untuk mengawasi penyaluran dana bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah berharap agar seluruh kepala desa memberikan data yang valid dan jangan sampai ada keluarga prasejahtera yang tak terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah melalui program Keluarga Harapan ini. Menurut Kasatgas Bansos Batubara AKBP Robin Simatupang, sosialisasi ini digelar untuk memantau penyaluran dana bansos agar tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya manipulasi data supaya tidak terjadi kecemburan sosial di tengah masyarakat. Dan dengan dilakukannya sosialisasi Satgas Bansos ini berharap ke depan penyaluran dana bansos dapat lebih baik lagi. Pagi hari ini yang diadakan di Aula Polres Batubara yaitu rapat koordinasi Satuan Tugas Bantuan Sosial se-Kabupaten Batubara yang kita adakan ya bersama instansi terkait. Di sini ada Pak Kajari, Pak Bupati, Dinas Sosial, Kepala Desa, Camat, dan PKH ya. Yang intinya bagaimana bantuan sosial ini tepat sasaran, ya tepat waktu, tidak bertele-tele dan tidak ada isu. Nah, semuanya ini adalah program dari pemerintah sehingga dengan adanya kerjasama antara Polri dan aparat penegak hukum dengan Kementerian Sosial, maka bantuan sosial ini supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Tentunya mulai dari pendataan sampai kepada pelaksanaannya ya, sehingga tidak ada lagi nanti data-data yang palsu barangkali atau data-data yang kurang valid ya. Dengan sosialisasi dan kerjasama ini mudah-mudahan bantuan sosial di Kabupaten Batubara ini berjalan dengan baik. Koordinasi dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.